Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya mau sholat Jumat di masjid terbesar di Solo ya, yaitu Masjid Syekh Jayat ya kalau nggak salah. Itulah. Oke. Nah itu di belakang tuh masjidnya ya. Keren banget, sumpah. Indah banget, megah banget, sumpah. Oke teman-teman, jadi di sekitar masjid ini sebelum kita masuk kita ditawari plastik. Pastinya ini sih gunanya nanti untuk tempat sendal atau sepatu. Oke, kita mau sholat Jumat. Hari ini tanggal berapa nih? Hari ini 16 Juni 2023 saya sholat Jumat di Masjid Syekh Al Jayat. Oke teman-teman, ini tempat pemeriksaan sebelum kita masuk ke dalam masjid ya. Nah, saya udah selesai diperiksa, jadi yang diperiksa tadi benda-benda tajam, terus korek api juga ya. Nah itu nggak boleh. Sepertinya banyak wisatawan juga ya, mendokumentasikan ya. Ini foto-foto. Oke, ini ada tempat penitipan sendal atau sepatu ya, barang juga ya. Oke. Aduh, ini naruh sendiri-sendiri. Oke, punya kita ditaruh tempat yang beda aja. Karena warnanya sama. Terus samping yang hijau. Jadi enggak ketukar. Oke. Speakernya banyak ya. Speaker. Jadi ini pintu masuknya ya teman-teman ya. Ini pintu masuknya, begitu kita masuk ya kan kita lurus nih ke sini. Nah, di tengah sini ada tempat terbuka ya. Nah, ini bagus nih tempatnya untuk spot-spot kita foto ya. Nah, di sini banyak orang kumpul, ada yang berfoto, ada yang bersantai. Nah, ada tempat terbuka ya, lumayan luas ya. Gini ya.
banyak orang pada ngumpul di sini. Oke, sekarang kita ambil air wudhu dulu. Wow, ini tempat wudhunya teman-teman ya. Salah satu tempat wudhunya. Nah, ini pada mau sholat Jumat nih. Oke. Sangat banyak ya teman-teman ya yang berkunjung ke sini. Tadi waktu sholat jamaah yang sholat Jumat diperkirakan sekitar ya ribuan lah, 2000 kayaknya, sampai sih kayak 2000 atau 1000 lebih sekitaran masjid Sajayat ini. Kan banyak pengunjung juga, banyak ibu-ibu ya kan. Kalau sholat Jumat tadi kan saya lihat kan laki-laki semua ya, ada sih mungkin di apa di bagian tempat wanita, makanya saya nggak melihat berapa jumlahnya yang ikut sholat. Makanya kalau pas bubar seperti ini ya, nah, bubar sholat Jumat itu sangat ramai ya, ribuan orang di dalam masjid.
Halo teman-teman, itulah tadi kondisi keadaan di Masjid Syekh Jayed ya, ketika sholat Jumat. Ini kita udah selesai sholat Jumat. Saya keluar dulu mau cari makan. Thank you yang udah nonton video ini. Terima kasih, mudah-mudahan kalian selalu sehat, murah rezeki, bahagia bersama keluarga, dan selalu berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.